Belasan rumah warga RT 12 dan RT 10 Kelurahan Tanjung Solo, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditabrak kapal tongkang. Peristiwa ini terjadi Selasa pagi, pukul 6. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Pasca kejadian, kapal langsung diamankan ke tengah laut guna menghindari amuk massa. Dari Tanjung Jabung Timur, Willy melaporkan.